Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Baiklah, untuk video cikgu ini kita masih lagi dalam subjek matematik tingkatan 2 iaitu bab 8 graf fungsi. Video cikgu yang lepas berkenaan dengan 8.1 iaitu tajuk fungsi bahagian 1, cikgu dah terangkan dua video berkenaan dengan menerangkan maksud fungsi. Cikgu harap kamu boleh ingat kembali apa yang dikatakan dengan fungsi dan konsep fungsi boleh kita anggapkan sebagai sebuah mesin. Iaitu kita mulakan dengan input, okey, bila diproses menghasilkan output. Kemudian kita dah lihat bagaimana untuk wakilkan hubungan dengan tiga cara. Yang pertama dengan graf anak panah. Kemudian yang kedua dengan cara pasangan tertib dan yang ketiga dengan menggunakan graf. Cikgu harap kamu ingat lagi tiga cara untuk wakilkan hubungan. Kemudian kita dah lihat sama ada kita boleh tentukan suatu hubungan itu adakah dia fungsi ataupun bukan fungsi. Syarat dia untuk suatu hubungan itu dikatakan fungsi apabila dia berlaku fungsi 1 kepada 1 dan juga fungsi banyak kepada 1. Tapi kalau suatu hubungan itu bukan fungsi, berlaku apabila fungsi banyak kepada 1, fungsi 1 kepada banyak dan juga fungsi banyak kepada banyak. Okey, kamu boleh rujuk kembali video cikgu yang lepas. Baik, untuk cikgu video cikgu kali ini, cikgu akan tersambung subtopik 8.1 iaitu fungsi untuk bahagian yang kedua, iaitu pada akhir pembelajaran murid akan dapat mengenal pasti fungsi dan memberi justifikasi berdasarkan perwakilan fungsi dalam bentuk pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. Baik, kita tengok lebih lanjut. Okey, perhatikan slide yang cikgu paparkan ini. Kita nak lihat bagaimana kita nak mewakilkan fungsi. Okey. Tengok, cuba lihat. Tengok sini, rajah di bawah menunjukkan fungsi. Baik, yang kalau kita tengok ini adalah rajah anak panah. Kalau kita tengok sini warna biru ni anak panah. F, fungsi F. Kita wakilkan fungsi itu, kita singkatan dia adalah kita gunakan huruf F yang memetakan X kepada punca kuasa 2X yang ditulis sebagai, okey, macam mana kita nak wakilkan fungsi? Kita boleh tuliskan dalam bentuk fx sama dengan punca kuasa 2x. Ini kalau soalan dia punca kuasa 2x. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk begini. Fungsi f memetakan x kepada punca kuasa 2x. Bermaksud kat sini, set P pergi kepada set Q, kita gunakan fungsi iaitu F dia sama dengan Fx dia sama dengan punca kuasa 2x. Okey. Bermaksud kat sini, okey, set P ni unsur dia 9, 16, 25, 36. Baik, unsur 9, okey, kita punca kuasa 2 kan 9, kita akan dapat 3. Kita punca kuasa 2 kan 16, kita akan dapat 4. Okey. Kemudian yang ni punca kuasa 2 kan 25. Tu yang kita akan dapat petakan kepada 5. Yang ini punca kuasa 2, 36. Tu yang kita akan dapat 6. Baik, perhatikan set Q. Set Q ini, kalau kita lihat, diberi 1, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk 3, 4, 5, 6, objek dia ada kat sini. Image dia 3, 3. Objek bagi 16, 4. Image dia 4. Objek 25, image dia 5. Objek bagi 36, image dia 6. Tapi bagi 1 ni, tak ada anak panah kan? Jadi kat sini kita biarkan saja 1 ini. Okey, yang cikgu nak kamu faham ialah, baik, P ni, unsur 9, 16, 25, 36 ini kita sebut sebagai domain. Manakala Q di sini,
Okey, untuk 1, 3, 4, 5, 6 kita sebut kodomain. Ataupun sebelum ni, video cikgu sebelum ni cikgu pernah cakap kan, sini objek, sini semua ni adalah image. Okey, yang cikgu nak kamu tahu iaitu berkenaan dengan julat. Kalau soalan dia tanya, apakah julat bagi graf, bagi anak panah di atas ini? Okey, julatnya adalah kita ambil yang ada anak panah sahaja. Satu ni tak ada kan anak panah, jadi tak perlu ambil. Jadi julatnya kita hanya ambil 3, 4, 5, 6. Okey. Kalau dia kata apakah julat bagi set Q di sini ataupun kodomain di sini, julatnya adalah 3, 4, 5, 6. Satu tak termasuk sebab satu ini domain dia tiada atau objek dia tiada kat sini. Tak ada padanan anak panah di sini. Okey, jadi yang hanya julat kita ambil 3, 4, 5 dan 6. Bagaimana cara nak petakan fungsi, tulis nak wakilkan fungsi? Ini nang kotak yang cikgu kotakkan sama ada dalam bentuk kurungan begini ataupun titik 2 bertindih X. Okey, kalau titik 2 bertindih dia mesti anak panah sini. Kalau FX kurungan sini sama dengan. Okey. Baik, slide seterusnya, apa yang murid perlu tahu ialah 4 cara bagi mewakilkan fungsi. Okey, tolong ingatkan 4 cara. Cara yang pertama, kita boleh wakilkan fungsi menggunakan pasangan tertib. Yang kedua, kita boleh gunakan kaedah jadual. Yang ketiga, graf. Dan yang keempat, persamaan. Okey, ni contoh soalan. Diberi set P 1, 2, 3 dan set Q 4, 5, 6. Okey, fungsinya F yang memetakan P kepada Q, maksudnya P kepada Q ialah menambah 3. Ini fungsi dia. Okey, menambah 3. Maksudnya kat sini apa? Okey, cikgu tuliskan sini fungsi dia. Kita letakkan sebagai X. Fx sama dengan menambah 3. X tambah 3. Okey. Ini adalah fungsi bagi soalan ini. Dia tak tulis, kalau dia terus tulis begini, baguslah. Kita dah nampak, okey, nilai set P tambah 3 untuk dapatkan set Q. Tapi kalau dia tak beri begini, kamu kena fahamlah ayat ni. Fungsi F yang memetakan set P kepada set Q ialah menambah 3. Maksudnya, okey, set P unsur dari set PX tambah dengan 3, kita akan dapat set Q. Okey, yang pertama kita tengok macam mana kita nak gunakan guna pasangan tertib. Okey, kita ada kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, baik, kalau soalan ini dia tak buat dalam bentuk anak panah, kamu boleh conteng-conteng letak kat tepi sini dulu. Katakan seperti cikgu tulis sini. Okey, kita tahu dia fungsi dia adalah X tambah 3. Set P, set Q. Okey. Set P dia kita ada 1, 2, 3. Okey. 1 tambah 3 kita akan dapat 4. 2 tambah 3 kita akan dapat 5. 3 tambah 3 kita akan dapat 6. Jadi betul lah 4, 5, 6 untuk set Q. Okey, sebenarnya kita kena tulis set Q dulu, 4, 5, 6 barulah kita kira anak panah ni ke mana . Okey. Tapi kalau kita lihat kat sini, dia adalah hubungan satu, fungsi satu kepada satu. Jadi bila dah tahu macam gini, kita dah buat anak panah macam gini, barulah kita boleh buat pasangan tertib. Ambil pasangan dia 1 dengan 4, 2 dengan 5, 3 dengan 6. Nampak? Kita hanya perlu senaraikan saja gunakan pasangan tertib. Pasangkan dia P dengan Q. Sini kan? P, Q. P, Q. P, Q. Okey? Pasangkan dia. Yang penting, kalau kita tambahkan, 1 tambah 3 akan dapat 4. 2 tambah 3 akan dapat 5. 3 tambah 3 akan dapat 6. Okey, bila dah dapat pasangan tertib, kita boleh buat seterusnya kaedah jadual. Okey, ini jadual B. Nampak? Dia buat dalam bentuk set P atas, set Q di bawah. Okey,
Senaraikan set P 1, 2, 3. Set Q 1 tambah 3, 4, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 3, 6. Letak di bawah. Ini dalam bentuk jadual. Kalau dia sumber dalam bentuk graf. Okey, graf seperti ini. Okey, tadi kita dah dapat pasangan 1, 4. Sebab tu kita tandakan kat sini. 1 pergi kepada 4. Sebab itulah dia pangkah di sini. Kemudian 2 kepada 5 di sini. 3 kepada 6. Ya. Yeah? Dan yang terakhir menggunakan persamaan. Okey, untuk kaedah persamaan. Okey, kita letakkan. Okey, 4 sama dengan 1 tambah 3. 4, 5, 6 ni set Q kat belakang ni. 4, 5, 6. Okey, 1, 2, 3 ni kita ambil set P. Okey, operasinya adalah tambah 3. Okey. Okey, kita senaraikanlah semua. Jadi kat sini kita boleh dapatkan kat sini persamaan dia iaitu Y sama dengan X tambah 3. Ataupun kita terus tulis yang tadi cikgu tuliskan ni. FX X tambah 3 ini adalah persamaan fungsi bagi soalan ini. Fungsi yang memetakan X kepada Y boleh ditulis menggunakan tata tanda fungsi FX iaitu FX X tambah 3. Okey, kita tengok contoh soalan. Diberi set S 10, 12, 18, 20 dan set R 2, 4, 10, 12. Dia dah kata hubungan bagi set R, set S kepada set R ialah tolak 8. Okey, jadi macam cikgu ajar sebelum ni, kita tuliskan dulu. Set S kita senaraikan, set R pun kita senaraikan. Dia dah kata fungsinya adalah tolak 8. Baik, cuba kita kirakan satu persatu. 10 tolak 8, okey, kita akan dapat 2. 12 tolak 8, kita akan dapat 4. 18 tolak 8, kita akan dapat 10. Dan 20 tolak 8, kita akan dapat 12. Jadi, daripada soalan ini, kita dapat hubungan 1 kepada 1. Jadi, pasangan tertib, apa yang kita perlu buat di sini, dia suruh buat pasangan tertib. Kita dah dapat anak panah-anak panah ni. Just kita masukkan saja. Okay, katakan kita letak kat sini sebagai okey, katakan kita letak sebagai sini P iaitu setnya apa? Yang pertama, kurungan yang pertama 10, 2. Okey, kurungan yang kedua 12, 4. Okey, kurungan yang ketiga 18, 10. Dan kurungan yang keempat 20, 12. Okey, selesai. Ini adalah pasangan tertib. Buat dalam bentuk begini. Macam bentuk set. Okey. Kalau dia suruh buat bentuk jadual. Jadual ni cikgu buat dalam bentuk jadual. Kita ada set S dan R. Set S atas, R bawah. Okey. Set S dia apa? 10, 12, 18 dan juga 20. Okey. Kemudian R dia adalah 2, 4, 10 dan juga 12.